Memanah, dipanah, terpanah. Bagaimana Sobat IPB? Terlihat keren kan olahraga yang satu ini? Mungkin jika dibandingkan dengan olahraga yang lain, memanah termasuk olahraga yang jarang ditemui ya. Tapi jangan khawatir Sobat IPB, karena di IPB University ada unit kegiatan mahasiswa panahan atau UKM panahan. Penasaran bagaimana keseruan UKM panahan di IPB University? Jangan di-skip, yuk simak tayangan yang satu ini. UKM Panahan IPB University merupakan unit kegiatan mahasiswa yang mewadahi minat dan bakat mahasiswa di bidang olahraga memanah. UKM Panahan didirikan pada tanggal 16 November 1993 oleh Ibu Damayanti, yang merupakan salah satu atlet panahan Indonesia. Jika bergabung di UKM Panahan, Sobat IPB bisa mempelajari beragam hal, mulai dari teknik hingga manajemen alat memanah. Bergabung dengan UKM Panahan, Sobat IPB dapat mengikuti beragam program latihan yang sudah dibagi menjadi 4 kategori, yaitu karet, PVC, busur standar, dan busur kompon. Terdengar sangat menarik ya, Sobat IPB? Tapi kira-kira adakah persyaratan untuk bisa bergabung dengan UKM Panahan IPB University? Persyaratannya cukup gampang. Yang pertama, terdaftar salah satu mahasiswa aktif di IPB. Dan yang kedua, menyiapkan kartu tanda mahasiswa. Dan yang ketiga itu mengisi formulir pendaftaran. Prosedur pendaftarannya ada dua jenis. Yang pertama, mendatangi kita selaku panitia UKM Panahan IPB. Dan yang kedua, melalui form online. Untuk mahasiswa di luar IPB tidak diperbolehkan untuk mengikuti UKM Panahan IPB. Namun, instansi yang masih dalam IPB, seperti pegawai dan sebagainya, dapat mampir ke UKM Panahan IPB untuk mencoba anak panah, mencoba busur dan sebagainya, dengan syarat ada yang membimbing. Tidak hanya sekedar latihan, UKM Panahan IPB juga menyediakan event-event menarik seperti program IPB Archery Open atau IAO. IAO sendiri sudah diadakan sejak tahun 2008 dan diadakan kembali pada tahun 2018, 2019, dan 2021. Beragam prestasi telah diraih oleh UKM Panahan IPB University, seperti berikut ini. Jika membahas olahraga panahan, sebenarnya apa keuntungan yang dapat kita rasakan? Manfaat yang kita dapatkan di UKM Panahan IPB itu, yang pertama, dapat melatih jasmani kita, selain itu melatih rohani kita, meningkatkan konsentrasi kita, meningkatkan kesabaran kita, dan kita juga mendapatkan teknik dasar latihan, teknik dasar manajemen alat, dan teknik dasar manajemen event. Wah, ternyata menyenangkan sekali ya Sobat IPB olahraga panahan. Tunggu apa lagi? Yuk Sobat IPB yang tertarik langsung saja hubungi pihak UKM Panahan dan bergabung bersama Panahan IPB. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan tayangan terbaru IPB TV.